Pengamanan perayaan Natal tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, lantaran dalam masa pandemi COVID-19. Petugas kepolisian tidak hanya melakukan pengamanan di gereja, namun juga melakukan penindakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain di gereja, petugas kepolisian juga disiagakan di lokasi keramaian seperti mal dan juga kafe. Berdasarkan Perwali Kota Makassar, mulai tanggal 24 Desember hingga 3 Januari 2021 mendatang, tempat wisata dan kafe serta pusat perbelanjaan harus tutup pada jam 7 malam. Kita melibatkan hampir 2.000 personil untuk kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru ini. Ini kita bagi, dari mulai pengamanan di gereja-gereja, ada 158 gereja, termasuk juga pengamanan-pengamanan di tempat-tempat yang rawan masyarakat berkumpul, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini kita masih mengalami situasi pandemi COVID, tentu akan sangat berbeda suasananya dibandingkan perayaan Natal dan Tahun Baru tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang lebih khusus yang kami lakukan dalam rangka bagaimana tetap memberikan himbauan sekaligus melakukan langkah-langkah pendisiplinan yang lebih tegas kepada masyarakat kita yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan